Oke, hari ini Rabu tanggal 4 Maret. Kita ke stasiun kereta Samotue. Nanti kita ke pos Nanggufne terus ke airport. Poznan Airport. Jadi kita akan terbang dulu ke Hungaria, ke Budapest. Nanti baru Budapest kita ke Jeddah. Cuaca di Polandia masih cukup dingin, sekitar 1 derajat. Dari Poznan ke Budapest itu 1 jam perjalanan naik pesawat. TW. Di Hungaria nanti kita akan stay 2 hari sebelum kita lanjut ke Jeddah, Arab Saudi. Kita telah sampai di airport Budapest, lalu kita akan pergi ke kota dengan bis. Budapest. Setelah 2 hari kita tiba kembali di airport Budapest. Kita lihat jadwalnya penerbangan ke Jeddah, yaitu ada. Oke, pesawat kita sudah ada, Wizz Air tujuan ke Jeddah. Penerbangan ini akan memakan waktu sekitar 5 jam. Pesawat hampir tiba di Arab Saudi di Jeddah. Sesampainya di airport kita nanti harus mencari visa. Semoga pengurusan visanya nanti akan mudah dan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah visa sudah didapatkan. Prosesnya cukup mudah dan cepat. Kita sidik jari, foto, dan bayar pakai debit card. Multiply berlaku 1 tahun Arab Saudi. Dari Jeddah Airport kita ke hotel di Makkah. OTW. Kita telah sampai di hotel. Ada 3 tempat tidur. Tapi saya sendiri. Ada TV-nya. Kulkas. Wastafel, kamar mandi, 40 rial. Selamat pagi, maka di depan hotel kita. Hotel ini cukup jauh dari Al Haram, sekitar 7 kilo. Jadi kita akan jalan mengitari bukit itu untuk sampai ke Al Haram. Lanjut OTW.
akhirnya setelah berjalan cukup jauh, mungkin sekitar 1,5 jam, kita sampai. Ini perpustakaan Makkah, Makkah Al-Mukarramah Library, tempat di mana dulu Nabi Muhammad dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sibin Nuri. Masya Allah. Nurullah. Nurullah. Ruli. Ruli. Ya. Kita akan pindah ke hotel yang lain yang lebih dekat dengan Al Haram. Tunnel King Fah Road. Oke, lanjut kita jalan menuju ke hotel kita yang baru. Jalanan sedikit menanjak.
gunung. Suasana Hotel Tera Algaza. Cukup besar ini hotel. Lokasinya cukup dekat dengan Al-Haram, hanya jalanannya sedikit naik turun karena lokasinya di bukit. Di atas bukit ini kita bisa melihat clock tower itu. Oke, kita lanjut OTW. Jalannya naik turun bukit, guys. Jadi ini mengikuti arah Google Map masuk ke rumah-rumah penduduk ini. Kemana kita? Ke kiri, kanan, kiri. Akhirnya ketemu jalan raya. Terlihat clock tower. Oke, kita akan mencari makan dulu. Big portion. Oh. Suasana di malam hari. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول Ağabey içiyor burada.
Jam 6:30 kurang sedikit pagi-pagi. OTW Jeddah kembali. Selamat pagi. Hari ini kita datang OTW Jeddah. Jadi kita berangkat ke Jeddah Airport. Kita akan kembali ke Polan. Terlihat di depan kita akan memasuki tunnel. Kita menembus terowongan. Setelah menunggu akhirnya kita tiba untuk naik ke pesawat Wizz Air ke Budapest, Hungaria. Oke, sampai ketemu lagi.